Selamat pagi. Belum semuanya masuk ya, Mbak Firly ya? Iya, Pak. Belum semuanya masuk ya? Masih Iya, nunggu. Pak. Masih banyak yang belum masuk. Siap-siap. Gimana weekend-nya kalian minggu kemarin? Ada yang jalan-jalan? Atau di rumah aja? Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Lagi. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Mungkin masih ada berapa orang lagi nih. Ya, Baru Pak. ada 6 orang. Masih ada 3 lagi ya. 2 lagi. Mbak Aulia, ada info? Atau Mbak Novita ada info nggak ke Mbak Firly maupun Mas Rehan? Iya, Pak. Ada info yang nggak datang Mbak Aulia, Mbak Novita? Saya kurang tahu, Pak, Aulia sama Novi kemana. Mas Rehan, ada info, Mas? Belum ada, Pak. Oh, kayaknya kelelahan habis main mini soccer kayaknya. Waduh. Mana main ya? Iya, Pak, kemarin main, Pak. Main di mana tuh? Main di Sapnani atau di mana? Iya, Pak. Di Sapnani, Pak. Sama siapa? Sparingnya? Campur sih, Pak, IDTS kebanyakan. Semuanya dicampur semuanya. Iya, ada orang luar juga. Pak. Tapi dosennya ada yang datang nggak salah satu atau enggak? Gimana, Pak? Dosen ada yang datang, dosen. Oh, dosen. Nggak ada, Pak. Kemarin baru nyoba sekali, Pak. Ntar next-nya baru. Gak apa-apalah. Nanti, karena kan itu tes juga ada lapangan mini soccer kan, Bivo juga ada di situ, nggak jauh. Oke, kita sambil ini aja ya, sambil nunggu. Sambil kita, saya coba share screen untuk minggu ini. Jadi materinya masih ada kaitannya dengan pertemuan pertama terkait dengan SDLC, saya pernah cerita tentang SDLC ya, atau dikatakan sebagai siklus hidup pengembangan sistemnya seperti apa. Jadi dua minggu lalu saya coba jelasin tentang jenis-jenisnya dari SDLC itu apa saja. Nah, di minggu ini saya coba jelasin tentang apa saja yang harus saya jelaskan.
ada biayanya, kemudian seperti apa pengembangannya itu. Saya coba jelaskan di minggu ini. Oke, pertama adalah tentang biayanya. Pasti kalian berpikir bahwa tentang biaya perangkat lunak itu mahal ya, menurut kalian. Tapi secara keseluruhan memang biaya tentang perangkat lunak ini memang mahal secara keseluruhan. Kenapa? Karena yang paling mahal adalah untuk perawatannya maupun untuk developnya. Karena pertama kali yang dibuat adalah developnya ini, biaya pembuatannya. Kan saya pernah bilang, ini menggunakan sistem ekonomi. Jadi yang digunakan oleh develop-develop itu adalah ekonominya. Karena ada kaitan sedikit mengenai ekonomi dengan biaya tersebut. Karena kalau misalkan untuk kalian misalkan ingin mengembangkan sebuah software, pasti secara otomatis kalian ingin mencari yang lebih gratis, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian kalian bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Baliklah kepada hukum ekonominya. Tetapi di sini prosesnya tentang perangkat lunak ini ada maintenance-nya sendiri. Nah, maintenance-nya ini rata-rata di perusahaan-perusahaan, kemudian di instansi-instansi itu lebih banyak sudah digunakan oleh orang-orang yang tertentu seperti itu. Jadi tidak semuanya dikembangkan oleh sebuah perusahaan. Jadi mau tidak mau, kebanyakan perusahaan adalah ngambil atau merekrut orang-orang tentang maintenance-nya. Karena kebanyakan tadi-tadi, rata-rata memang perangkat lunak itu dibeli. Jarang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan, kecuali perusahaan itu perusahaan IT atau konsultan. Biasanya seperti itu. Nah, biaya pengadaan perangkat lunak ini yang dipasang di dalam personal komputer atau PC, sering lebih besar dibandingkan dengan harga perangkat kerasnya. Perangkat keras itu tadi, apa saja? Ya, PC itu tadi, prosesornya, kemudian monitornya. Kadang itu lebih mahal dari harga perangkat kerasnya. Kenapa? Karena untuk saat ini siapapun bisa mengembangkan, siapapun bisa membuat. Jangankan kalian anak SMA, anak SMP sudah banyak yang membuat tentang perangkat lunak itu tadi atau software. Jadi secara otomatis dikembangkan oleh mereka, mereka tidak pernah berpikir bagaimana caranya mereka mendapatkan uangnya. Dari manapun itu, mereka tidak pernah berpikir karena mereka hanya ingin menuangkan hobinya, menuangkan kreativitasnya seperti itu tadi. Tapi berbeda lagi kalau tingkatnya sudah tingkat kalian, ini sudah berbeda pemikirannya karena kalian lebih berpikir dengan pertama biayanya, kemudian biayanya ini apakah bisa ditekan secara kosnya atau tidak. Kalau misalnya ditekan secara kosnya, secara otomatis maka akan bisa diambil seperti itu. Nah, kecuali di negara-negara yang tidak menghargai hak atas kekayaan intelektual seperti tadi. Untungnya Indonesia masih menggunakan HAKI ini tadi, hak atas kekayaan intelektual. Kenapa? Kalian pernah dengar HAKI itu apa sih seperti itu kan? HAKI itu adalah hak atas kekayaan intelektual yang didaftarkan oleh seseorang maupun instansi kepada Kementerian Hukum maupun HAM-nya tadi. Karena di situ ada satu bagian instansi tentang divisi dialai untuk hak ini tadi. Nah, hak atas kekayaan intelektual adalah kenapa? Karena kreativitasnya. Kalian punya kreativitas yang bisa kalian kembangkan, kemudian kalian tuangkan dalam suatu software, kalian bisa gunakan itu, kalian bisa daftarkan itu sebagai apa? Sebagai hak atas kekayaan intelektual. Contohnya, misalkan kalian ingin membuat sebuah logo. Pasti ada namanya haknya tadi. Karena tidak mungkin, secara tidak langsung, nanti takutnya ya, ada namanya bajakan, seperti itu. Banyak. Rata-rata musisi-musisi itu, kebanyakan walaupun sudah dikatakan ada hak atas kekayaan intelektual tadi, tapi masih juga dibajak. Contoh seperti itu. Tidak hanya itu saja sih, banyak hal yang lainnya. Kalian tahulah seperti apa contoh-contohnya. Tapi saya hanya memberikan contoh kecilnya saja seperti itu. Oke, biaya perangkat lunak ini secara kasar yaitu adalah 60% dari biaya untuk pembangunan. Berarti secara otomatis biaya perangkat lunaknya ini lebih mahal daripada biaya pembangunannya. Karena apa? Biaya pembangunan itu mahal. Kita butuh infrastruktur. Kadang seperti itu. Kita butuh apa lagi? Infrastrukturnya apa aja? Ya komputer,
atau laptop atau apapun seperti itu. Banyak hal, internet atau apapun. Kemudian dan 40% adalah pengujiannya atau testingnya atau implementasinya seperti apa. Ini biasanya setelah secara keseluruhan sudah dijalankan. Biasanya untuk namanya pengembangan sistem ini biasanya adalah apa? Ada planningnya, kemudian ada desainnya, kemudian ada pengembangan seperti apa, kemudian ada testingnya, lalu ada maintenance-nya seperti itu. Itu bagian. Roda seperti roda berputar lah. Ada awalnya dulu, kalian pasti tahu kan, roda berputar. Kalau kalian ingin naik sepeda, tidak langsung sepedanya dijalankan oleh kalian, didorong itu, tidak. Tapi dinaikkan dulu, kemudian digenjot, nanti akan berputar seperti itu. Sama hal dengan sistem atau siklus pengembangan sistem ini. Berputar. Tidak ada tiba-tiba langsung ada di atas, tidak. Kalau planningnya sudah jelas seperti apa, ingin membuat konsep seperti apa, kemudian dikembangannya dengan apa? Dengan desainnya tadi. Digambarkan dalam tuang gambar, dalam bentuk tulisan seperti apa, kemudian dikembangkan. Lalu apa? Setelah diimplementasikan atau pengujiannya. Dan kemudian ada kesalahan, bisa di maintenance-nya. Itu bagian. Seperti roda berputar. Nah, secara umum, besarnya biaya bervariasi tergantung pada tipe sistem yang dibangun dan kebutuhan sistem. Kebutuhan kita sebagai develop, kebutuhan kita sebagai user, apa saja. Biasanya ini. Biasanya kalian kendala misalkan, apa? Ingin membuat sebuah sistem, misalkan. Kalian kendala dalam kebutuhan sistemnya apa saja. Kalian bisa rincikan dulu, seperti apa. Di planning dulu. Kalau planning sudah jelas, rinciannya jelas, baru kebiayanya apa saja, keperluannya apa saja, kebutuhannya apa saja. Kalau sudah dijelaskan secara keseluruhan, besarnya apa saja. Karena apa? Karena tergantung dari software-nya. Software-nya itu kesulitan. Tingkat kesulitan software-nya tergantung dari kalian yang membuat. Misalkan contoh seperti itu. Kalian buat software misalkan untuk warung kelontong. Beda kalian buat software untuk minimarket. Pasti memiliki perbedaannya masing-masing. Walaupun sama-sama untuk berjualan, tetapi secara ketingkat kesulitannya pasti berbeda. Itu dari sisi itu sudah jelas. Itu balik lagi pada apa kebutuhan sistemnya. Karena user, kadang user yang membeli sebuah software, user juga harus tahu kebutuhannya dia apa saja. Ketika ingin membeli sebuah software, dia akan bercerita dengan si developernya ini atau programmernya. Saya butuh ini, butuh ini, dan butuh ini. Apakah kamu bisa? Nah, baru dikerjakan. Nanti dikembangkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu role modelnya seperti itu. Sudah jadi apa ya? Sudah jadi barang kewajiban lah seperti itu. Jadi tidak tiba-tiba kalian buat aja, tidak. Kenapa? Karena kebutuhannya masing-masing. Seperti apa tadi kinerja dari sistem dan keandalan sistemnya. Kadang keandalan sistem apalagi balik kepada updatingnya. Kadang kalian punya media sosial. Media sosial kan kadang-kadang suka ada update-nya setiap bulan, setiap beberapa pekan atau beberapa bulan, kadang seperti itu. Karena tergantung dari kebutuhannya tadi. Kalau kebutuhan misalkan media sosial ini perlu diperbaiki, perlu update, maka dia perlu diperbaiki dan update tadi. Tapi kalau tidak, ya sudah, keandalan sistemnya seperti itu saja. Ada juga misalkan membuat sebuah sistem. Ya sudahlah, sistemnya seperti ini aja. Tidak perlu ada perbaikan, tidak perlu ada maintenance, tidak perlu ada keandalan sistemnya apa. Tidak perlu ditambahkan fitur-fiturnya lagi, tidak. Kadang itu tadi. Kita sebagai user, kita juga harus tahu kelebihan dari media sosial ini apa misalkan. Contoh, misalkan apa menggunakan Telegram, menggunakan WhatsApp. Pasti perbedaannya perbedaan masing-masing. WhatsApp, ketika ingin balik, misalkan terhapus misalkan datanya, itu tidak akan muncul lagi. Tapi kalau Telegram bisa, seperti itu. Kemunculan-kemunculan itu adalah fitur-fitur yang perlu diperbaiki dari satu sisi. Dari sisi usernya saja, atau pengguna. Beda lagi dengan sisinya si developer atau pembuat atau programmernya. Beda lagi, kinerjanya seperti apa? Apakah ini kerja ini berjalan efektif atau tidak? Atau ini, ya sudahlah, hanya stuck di situ saja. Tidak perlu ada perbaikan, tidak perlu ada maintenance-nya. Ya sudah. Ya hanya itu saja, tidak perlu diperbaiki. Kadang ada seperti itu. Nah, biaya distribusinya tergantung pada model pembangunan yang digunakan. Distribusi misalkan ingin dijual, misalkan seperti itu. Model pembangunannya seperti apa? Sulit nggak dari bawah ketika kalian buat ini? Apakah perlu planning? Ya kan, seperti yang kemarin di CLC tadi.
apakah kalian perlu pakai waterfall atau kalian ingin perlu menggunakan apa yang lain, bisa. Tergantung kebutuhannya, apakah ini kesulitan buat kalian sebagai pembuatnya. Kalau hanya tingkat kesulitannya rendah, kalian bisa gunakan itu. Tapi kalau tingkat kesulitannya lebih tinggi, kadang lebih mahal dibandingkan dengan tingkat kesulitan yang lebih murah, yang lebih mudah. Kenapa? Ini balik kepada biaya kebutuhannya tadi. Seperti itu. Siapa di sini yang tanyakan, silakan. Mengenai biaya perangkat lunak itu tadi. Atau kalian sudah punya gambaran seperti apa? Karena berhubung mata kuliah ini tidak ada apa? Tidak ada apa ya? Tidak ada prakteknya, hanya teori saja. Kalian punya gambaran saja dulu seperti apa modelnya. Silakan kalian tanyakan. Kalau tidak, saya lanjut. Ibu dulu tentang software quality attribute atau atribut kualitas dari si perangkat lunak ini. Apa saja sih? Ya kan? Banyak. Pertama, ciri-ciri kualitas dari si software quality attribute ini apa? Menurut lembaga dari penjamin mutu, dari perangkat lunak atau software, mulai dari ISO, mulai dari ANSI, mulai dari IEEE, ataupun yang lain-lain, pertama adalah correctness-nya atau kebenarannya. Karena apa? Software atau perangkat lunak ini harus memiliki kebenaran pengujian yang sesungguhnya. Kemudian tahan uji, reliability-nya. Apakah ini bisa diuji sampai akhir? Kalau tidak, berarti ada permasalahan yang perlu diperbaiki. Atau bisa di maintenance. Apa saja? Banyak hal. Karena tidak hanya pengujian dalam bentuknya kebenaran maupun biaya pengujian, pengujian saja tidak. Karena si DevLog ini, dia mengacu kepada apa? Kadang perusahaan itu mengacu kepada ISO. ISO-nya ini kan selalu diperbaikan atau selalu ada tingkat update-nya. Per berapa untuk bisa update tersebut. Kadang nih hampir rata-rata kampus sudah menggunakan ISO ini tadi. Atau software sudah menggunakan ISO sebagai standar internasionalnya tadi. Atau apa ya? Atau dalam bentuk IEEE. Bisa dalam bentuk tulisan. Banyak hal. Kalau ISO ini kan lebih kepada software, ini adalah standar internasionalnya apa sih? Jadi internasional standar operasionalnya tersebut apa saja? Apakah software ini layak atau tidak? Seperti itu. Atau wah, software ini sudah mengalami kebenaran dalam artian ini sudah diuji secara khusus atau tidak. Kualitas itu tadi, software, tidak sembarangan kalian bikin software, tiba-tiba kalian jual, tidak sembarangan seperti itu. Tidak. Karena apa? Software memiliki perbedaan masing-masing antara software A dengan software B, memiliki kualitasnya masing-masing, memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Tidak bisa disamakan. Seperti itu. Kemudian user friendliness atau keramahan si pengguna. Kadang tidak semua, tapi ini lebih kepada ciri-cirinya tadi. Ciri-cirinya adalah keramahan si pengguna ini tadi dalam menggunakan softwarenya. Apakah ini ramah atau tidak? Beda ya dengan kalian. Kadang kan ada yang kalian bisa marah atau apapun itu seperti itu. Banyak hal. Tapi kalau sudah dalam ketentuan ciri-ciri yang disebutkan di salah satu ini, berarti sudah menggunakan salah satu dari apa? Dari tadi standar-standar itu tadi. Karena apa? Tergantung kebutuhannya. Kemudian adalah maintainability. Atau mudah dirawat. Atau mudah diperbaiki. Kalau sudah mudah diperbaiki, mudah dirawat, software ini berarti memiliki kualitas yang baik. Kadang tidak semua software mengalami hal yang seperti ini tadi, yang mudah dirawat. Kadang butuh ekstra untuk apa? Untuk perawatannya. Tidak hanya kalian ya,
maksudnya tidak hanya kalian dalam bentuk, misalkan dalam bentuk makhluk hidup perlu perawatan, tidak, software juga perlu perawatan atau perbaikan karena ini akan terjadi sewaktu-waktu. Kalau sudah terjadi sewaktu-waktu, mau tidak mau si pembuat ini harus tahu seperti apa celahnya, atau si pekerja ini dalam artian yang mengerti tentang maintenance tadi, dia harus tahu seperti apa, dia perlu perbaiki di bagian apa. Kemudian portability atau mudah didistribusikan, siapapun bisa diakses, bisa membeli dimanapun, mudah didistribusikan. Nah, dalam artian apa? Software ini ada di mana-mana, maka dalam bentuknya online distribusinya atau dalam bentuknya offline, tergantung kebutuhannya si penjual itu tadi. Dan user pun bisa menemukan ini dimanapun, tidak hanya menemukan di satu sisi, tidak, bisa menemukan di beberapa sisi, tergantung dari kebutuhannya. Kalau ini sudah terpenuhi dari ciri-ciri yang ini, sudah terpenuhi baik dari sisi correctness, kebenarannya, kemudian reliability-nya atau tahan ujinya, kemudian user friendly, compatibility, terakhir adalah portability, ciri sudah dikatakan sebagai suatu ciri-ciri yang memiliki kualitas yang baik dari si perangkat lunak itu tersebut. Berarti sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, mau tidak mau, kalian bisa lebih mudah untuk mendistribusikannya ke siapapun. Tidak hanya orang terdekat. Seperti itu tadi. Karena apa? Kalau ini sudah terjadi, misalkan kalian ingin membuat sebuah software, misalkan apa, dengan menggunakan bahasa PHP. Kemudian menurut kalian, ini sudah sesuai, ini sudah baik. Nah, kalian pun tahu ini baik, tahu ini benar, tahu ini mudah dirawat seperti apa, kan? Kalian yang tahu seperti apa. Kecuali kalian bekerja secara tim, kemudian teman kalian sudah tahu seperti apa, kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, sudah tahu seperti apa maintenance-nya, baru kalian bisa gunakan orang lain lagi. Untuk apa? Untuk bisa melihat aksesnya software ini apakah sudah memiliki kriteria kualitas atau belum. Kalau belum, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu di maintenance. Seperti apa? Ya tergantung kebutuhannya masing-masing. Kalau kebutuhan ini sudah ada, sudah terpenuhi, kalian bisa gunakan yang terakhir tadi. Portability-nya gampang atau mudah. Orang bisa akses dimanapun, orang bisa melihat dimanapun. Tidak hanya orang awam tentang IT, tidak hanya orang yang mengerti tentang IT, orang yang tidak mengerti tentang IT pun bisa melihat itu tadi. Ternyata software ini di mana-mana loh. Ternyata software ini bisa ditemukan di berbagai tempat. Dia tahu. Karena itu tadi. Ini sebagai standar. Salah satu standarnya ada ISO, ada ANSI, kemudian ada IEEE. Dan masih banyak hal yang lain. Tidak hanya tiga ini tadi. Banyak sekali. Sama seperti yang tadi, yang di HAKI tadi yang saya jelaskan. Kalian membuat sebuah apa? Sebuah kreativitas tentang apa? Terserah kalian. Kemudian kalian daftarkan ini ke HAKI. Apakah ini sudah benar atau belum? Kalau sudah benar akan diterima. Sama seperti ini. Hampir-hampir mirip dengan ciri-ciri kualitasnya tadi. Kemudian ukuran jaminannya apa saja sih? Sebagai ukurannya itu apa saja? Ukuran apa? Ukuran tentang membangun. Constructive measure. Cara membangunnya seperti apa sih ini? Apakah perlu planning? Ataukah perlu desain? Apakah perlu pembuatan secara langsung? Perlu maintenance atau tidak? Ukuran itu tadi. Jadi, di sini tentang ciri-ciri yang sebelumnya. Kemudian saya lanjutkan tentang apa? Tentang ukurannya seperti apa? Secara kualitas ya. Kemudian analitiknya, di analisisnya seperti apa sih ini? Apakah analisis ini baik atau tidak? Kalau sudah dianalisa dengan baik, dan ini bisa digunakan oleh siapapun, itu akan terjadi
apa booming, misalkan contoh misalkan apa waktu ketika awal-awal media sosial, mungkin kalian belum tahu seperti apa sih menggunakannya. Lambat laun dipermudah, ada fitur-fitur yang memudahkan kalian dalam menggunakan akses itu. Oh, ternyata mudah nih menggunakan ini. Jangan kalian anak yang di bawah kalian, kecil, anak kecil. Dia tahu bisa menggunakan itu karena dia tahu fitur-fiturnya apa saja di situ. Ternyata lebih mudah dibandingkan dengan yang ini. Tergantung kebutuhannya tadi. Kebutuhannya apa saja. Kemudian yang terakhir apa? Organisasinya. Strukturnya. Wah, ternyata ini kualitas, cara kualitas umumnya Robinson measure ini lebih baik kok dibandingkan dengan yang A, misalkan seperti itu. Kenapa? Tergantung kebutuhannya tadi. Kalau itu sudah terjadi kebutuhan, maka apa? Akan memudahkan. Balik lagi ke atas, akan memudahkan orang dalam melihat akses ini. Kalau sudah memudahkan, tidak perlu repot-repot kalian datang lagi ke mall, misalkan apa, ingin membeli sebuah software, tidak. Kalian sudah tahu, ternyata penyedia ini sudah diperbaiki, fiturnya apa saja. Oke, di sini ditanyakan tidak, silakan. Mengenai ukuran maupun ciri-cirinya. Jadi apa dari kualitas si perkataan tersebut, silakan. Silakan. Kok diem-diem aja? Lagi kedinginan semuanya? Atau hujan di tempat kalian? Oke, saya lanjut. Tentang kode etik profesi. Si prakerlunok juga memiliki kode etik profesi juga. Tidak hanya kalian seperti itu. Karena apa? Kode etik profesi yang dilakukan sebagai seorang develop, dia juga harus tahu seperti apa. Sama halnya misalkan contohnya apa ya? Kalian lah, misalkan etikanya kalian dengan kakak kalian misalkan, atau dengan orang tua kalian, pasti secara tidak mau memanggilnya dengan kalimat apa, dengan kalimat kakak, kalimat mbak, kalimat mas, atau om, atau ibu, atau siapapun. Itu secara etikanya. Nah, di dalam profesi sebagai developer juga memiliki kode etik tersendiri. Ada konfidensialitas, menghormati klien. Kalian tahu nih, ketemu dengan seseorang misalkan, cara berbicaranya, cara beretikanya, cara kita bisa mendengar, dia bisa mendengarkan omongan kita seperti apa. Kita harus hormati dulu orang lain. Kan pasti kan selalu berbicara orang tua kalian atau siapapun, atau bahkan siapapun lah, silakan. Mungkin dalam diri kalian juga pernah berpikir, hormati dulu orang lain. Pasti kalian akan dihormati oleh orang tersebut. Sama seperti itu tadi. Kita juga harus menghormati klien. Klien ini dalam artian apa? User tadi. Kalau kalian dari awal sudah tidak memiliki kehormatan dengan orang lain pun, saya yakin kode etik sebagai profesi ini, si user ini nggak akan pernah balik ke kalian lagi. Seperti itu. Di sini tempat yang enak loh, di sini perlu untuk bertemu dengan seseorang pun, berbicara dengan seorang developer pun mudah dimengerti seperti apa kondisinya. Jadi gampang, memudahkan kalian juga. Kemudian apa? Tidak boleh menerima pekerjaan di luar. Maksudnya di sini adalah menerima pekerjaan dari luar, dari selain developnya kalian itu sendiri tadi. Kadang nih, ya tidak semua orang sih. Karena ini, yang kedua ini tidak boleh menerima pekerjaan dari luar ini kadang pernah terjadi.
karena mungkin oh ini di grupnya tidak terlalu baik nih secara finansialnya, pindah ke tempat lain, ambil jobsnya orang di tempat lain, dikerjakan sama berbarengan. Walaupun ujung-ujungnya adalah keuangan atau finansial, ya coba etikanya ini harus diperbaiki sebagai seorang seorang programmer atau developer. Kemudian kompetensinya atau memiliki kemampuannya. Di sini dalam artian kemampuan adalah apa? Loh, kalian memiliki kemampuan sebagai seorang developer pasti kan pasti memiliki kemampuan di atas rata-rata. Secara apa? Secara berpikirnya. Seperti itu. Jadi kalau kalian sudah tahu, misalkan kompetensi kalian, ilmu kalian tentang IT itu sudah mumpuni, orang atau siapapun akan memilih kalian. Seperti itu. Karena apa? Ternyata ini bisa dipermudah bagi kalian. Seperti itu loh. Tidak lagi sulit lagi. Kalau sudah memudahkan itu, saya yakin siapapun itu akan memudahkan kalian. Atau bahkan bisa menambah kerja yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Ya, karena apa itu tadi? Kompetensi kalian bagus. Kemudian berpikir kalian bagus, logika kalian bagus. Tapi ketika kode etiknya ada satu yang tidak bagus atau tidak baik, maka apa? Maka akan terjadi ketidakseimbangan di situ tadi. Kemudian selanjutnya adalah tentang hak atau hak atas kekayaan intelektual. Karena apa? Di sini itu juga sama kalian. Hak atas kekayaan intelektual ini kalian punya keseluruhan. Kenapa tidak menutup kemungkinan siapapun itu memiliki intelektualnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian apa terakhir? Penyalahgunaan komputer atau hack maupun crack. Jangan sampai nih kalian menyalahgunakan komputer untuk apa? Untuk menghack, untuk cracking, atau bahkan yang hal yang lain, hal yang buruk pun. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Kalau sampai terjadi dengan diri kalian, saya tidak tahu lagi nih seperti apa. Seperti itu. Jadi kalian pun juga harus tahu seperti apa etiknya, bagaimana. Ini tidak ada apa ya. Sebenarnya sudah ada diri kalian, tergantung dari masing-masing individualnya. Kalau saya seperti itu. Nah, politik internasional digagas oleh masyarakat profesional di Amerika Serikat pada tahun 1999 yang tergabung dalam ACM atau IEEE sekarang saat ini. Sudah ada tahun 1999 sudah digagas atau dikembangkan atau dibuatlah seperti itu. Berarti kan sudah lama. Berarti ini digagas, dibuat, kenapa? Karena pernah terkejadian. Tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ini digagas, dibuat, tanpa ada apa, tanpa ada kejadian sebelumnya, tidak. Pasti ada salah satu yang kejadian, atau apapun itu. Nah, makna yang tergandungnya adalah apa? Prinsip-prinsip kesepakatan yang dihubungkan dengan tingkah laku dan keputusan yang dibuat oleh para ahli profesional tersebut, kesepakatan itu tadi hampir sama dikit-dikit bersama ya.
tidak boleh menerima pekerjaan. Kenapa? Kesepakatan di awal. Kesepakatan ini dihubungkan dengan tingkah lakunya tersebut. Tingkah laku pada diri kita masing-masing tergantung dari individunya. Dan keputusannya dibuat oleh para profesional. Siapa bisa membuat keputusan-keputusan ini? Tergantung lagi kebutuhannya apa. Seperti itu. Kemudian, nah, siapa sih masyarakat profesional tersebut? Ya kan? Kenapa saya bertanya-tanya siapa aja sih Pak? Seperti itu. Ya para praktisi, para pengajar, dosen, guru, bahkan seperti itu. Atau bahkan instruktur, seperti itu. Para manajer, para supervisor, dan pengambil sebuah kebijakan. Kebijakan ini siapa? Ya, tergantung. Entah susunan tertinggi dalam organisasi, atau apa. Kedudukannya sebagai apa? Seperti itu. Kalau praktisi ya jelas, karena dia apa? Karena dia yang terlibat. Praktisnya terlibat langsung secara tidak mau terlibat secara langsung di situ. Mengajar, dia mengajarkan instrukturnya. Oh, dia mengarahkan seperti apa kondisinya. Manager, mau tidak mau manajer level di atas secara organisasi. Supervisor di bawahnya manajer seperti itu. Mau sebuah kebijakan lebih di atas dari si manajer tadi. Di tahun 99 aja sudah digagas, sudah dibuat. Apalagi untuk saat ini, ya harus mengikuti. Mau tidak mau harus mengikuti itu. Kalau tidak mengikuti apa? Terjadi kesalahan. Silakan, menanyakan. Ya, Mbak Ulia, nggak apa-apa Mbak Ulia. Silakan. Jangan diem aja, saya malah bingung kalau kalian diem aja. Mbak Firly lagi di kampus ya? Iya Pak, lagi di kampus. Oke. Berarti sebenarnya lagi di kampus atau ada yang di rumah? Atau hanya Mbak Firly aja yang ke kampus? Yang di kampus cuma saya, Rehan, Ahmad Baharu, sama Reja, Pak. Sama Osama juga. Oh, lagi ada kegiatan? Enggak? Enggak sih, Pak. Enggak ada apa-apa. Silakan, tanyakan. Mungkin minggu ini ada tugas ya, nanti. Saya kirimkan nanti siang tugasnya. Teori saja kok, saya menyuruh praktek. Karena tugasnya nanti ada 4 tugas. Paling di pertiga pertemuan, saya kasih tugas. Seperti yang sebelumnya lah. Kalau sebelumnya kan lebih, kalau di sebelum UTS biasanya kan 3, biasanya kan terakhir baru prakteknya kan. Kalau di sini paling saya akan kasih pertiga pertemuan aja paling nanti. Biar dapat 4 untuk penghitungannya. Dan ya kerjakan, nanti tolong dikerjakan ya. Terserah, kan saya pernah bilang kalau urusan pengerjaan kalian salah benar itu urusan belakangan, yang penting kalian sudah berusaha untuk membuat tugasnya seperti itu. Saya lanjut, ada yang namanya case tools. Kalau kalian pikir adalah case adalah tutupnya atau casingnya lah seperti itu. Jadi saya tidak, case di sini adalah kependekan dari computer aided software engineering. Beda ya. Kalau case yang kalian gunakan adalah penutup. Case tools di sini adalah alatnya. Maksudnya ada alatnya. Karena apa? Karena peralatan yang digunakan, baik itu dalam bentuk hardware maupun software, pada komputer yang digunakan, karena apa? Untuk menyediakan sebuah pendukung otomatis dalam apa? Dalam mengembangkan sebuah
aktivitas pembangunan perangkat lunak tersebut. Ya, hardware-nya juga harus ada, software-nya pun juga harus ada. Karena apa? Kalau hanya software-nya saja, tidak ada hardware-nya, sama saja seperti apa ya? Kalian makan tanpa ada rasa. Tapi kalau hardware-nya saja ada, kemudian software-nya ada, sama saja kalian makan dengan menggunakan rasa dari lauk maupun nasi tersebut. Tapi kalau salah satu saja yang ada, ya hambar, seperti itu. Tidak ada rasanya. Kenapa? Peralatan inilah yang digunakan. Yang digunakan untuk mendukung dalam membangun sebuah perangkat lunak. Kalau ini tidak ada, maka secara otomatis, tadi saya bilang, salah satu tidak terpenuhi. Makanya harus terpenuhi dahulu, seperti itu. Nah, tujuan dari si computer edit software ini apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan sebuah produktivitas dalam proses pembangunan perangkat lunak secara signifikan. Berarti apa? Kalau sudah berbicara produktivitas, mau tidak mau, produknya harus banyak dan memiliki kualitas yang baik. Kalau sudah signifikan, mau tidak mau ini sudah meningkat. Tidak lagi dalam bentuknya satu, dua. Berarti ini kalau sudah signifikan, harus lebih dari banyaknya kebutuhan tersebut. Produknya harus banyak dan memiliki kualitas, serta tingkatnya pun sudah tinggi. Sudah lebih. Tidak lagi kalian membuatnya, ah, hanya membuat satu saja, Pak. Tidak. Pasti harus lebih dari satu. Baik secara produktivitas maupun karena apa? Kalau produktivitas sudah terpenuhi yang signifikan, berarti ada nilai jual yang bisa digunakan tersebut. Kalau sudah digunakan tersebut, mau tidak mau, siapapun bisa menggunakan, siapapun bisa membeli, seperti itu. Dari hasilnya tadi. Ada dua kelompok di dalam case tools ini. Yang pertama adalah tentang uppercase. Uppercase di sini adalah apa? Untuk mendukung aktivitas dalam proses pembangunan di tahap awal. Itu apa? Di tahap analisa kebutuhan dan desainnya tadi. Saya bilang tadi di awal seperti itu. Dianalisa dulu, di planning, kemudian didesain seperti apa. Dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan. Kalau ini sudah terjadi, maka apa? Bahwa yang bisa dilakukan oleh si developer tersebut sudah terpenuhi. Analisisnya sudah, desainnya sudah. Maka kategori ini sudah terpenuhi. Dari satu kategori saja, yaitu uppercase. Tapi dua pengerjaan. Dua aktivitas tadi, analisa kebutuhan dan desain tadi. Aktivitasnya berbeda, si analisanya berbeda, si orang desainnya pun juga berbeda. Tidak mungkin analisa orangnya satu, kemudian dia juga bisa untuk desain. Pasti harus ada dua orang di sini, minimal dua orang misalkan, seperti itu. Bagian analisanya sendiri, kemudian bagian desainnya juga sendiri. Kemudian lowercase. Lowercase ini apa? Untuk mendukung sebuah aktivitas dari proses pembangunan di tahap akhir. Jadi program tersebut, dari debug-debugnya, bug di sini adalah sampah-sampahnya apa saja, atau permasalahannya apa saja yang perlu diperbaiki. Lalu yang terakhir adalah testingnya.
Pas sudah di testing, sudah melalui pengujian, kemudian tidak ada debug, tidak ada bug-bugnya, atau kesalahan-kesalahannya di mana saja, maka testingnya akan bisa berjalan dengan baik. Ini adalah kelompok atau kategori yang sering digunakan oleh si case tools tersebut. Nah, kalau kategori ini sudah terpenuhi, sudah dijalankan dengan baik, maka secara tidak langsung kalian sudah melakukan hal pertama yang bisa digunakan. Seperti itu. Bisa, ternyata nih Pak, seperti ini, lanjut. Seperti itu. Nah, case tools juga memiliki beberapa penggunaan. Apa saja sih penggunaannya? Yang pertama adalah untuk graphical editors. Editors di sini adalah misalkan edit untuk grafiknya seperti apa, modelnya seperti apa. Kemudian ada data dictionaries atau kamus data yang tersebut. Seperti apa datanya tersebut, apakah perlu diperbaiki, apakah perlu ada namanya penambahan titik kesimpulannya di mana, seperti itu. Dan kebutuhannya lagi. Kemudian ada GUI builder atau pembuat GUI-nya seperti apa. Kemudian debugger, ya debugger ini adalah dia harus tahu bug-bugnya di mana saja, seperti apa. Kemudian ada automated translator atau perlu dibuat secara otomatis. Kadang kan kita, misalkan contoh, ingin membuat sebuah software, bisa misalkan untuk bahasa Indonesia, bisa untuk bahasa Inggris, bisa untuk misalkan bahasa Arab, atau apa saja. Dia tahu nih, misalkan contoh misalkan Microsoft ini ada di luar negeri, atau di Kanada maupun Amerika, dia tahu, ketika digunakan di Indonesia, mau tidak mau, dia harus menggunakan bahasa Indonesia juga. Misalkan untuk bagian apa? Bagian jam, misalkan seperti itu. Atau bagian apapun seperti itu. Kadang-kadang suka ada tulisan bahasa Indonesia-nya, ada tulisan bahasa Inggris-nya. Dia juga tahu translatornya seperti apa. Kemudian, kompilator integrated, atau penghubung kompilatornya seperti apa. Ya, dia juga harus tahu integrasinya kemana saja kompilatornya tersebut. Contoh misalkan PHP, kompilasinya ada dengan apa? Dengan SAPP, dengan MySQL atau apapun itu. Karena ini bagian yang perlu dihubungkan, kelas-kelasnya tersebut. Kemudian ada instalator kitnya. Yang install kitnya seperti apa? Dia juga harus tahu. Ini salah satu. Ini adalah beberapa bagian yang ada di dalam penggunaan case tools tersebut. Banyak. Saya tidak menjelaskan secara detailnya seperti apa, tapi saya menjelaskan rinciannya saja. Kalau bicara detail saya ini banyak sekali. Ada yang perlu apa? Misalkan graphical editor. Dia tahu nih untuk edit grafiknya seperti apa. Misalkan grafiknya misalkan kotak-kotak. Misalkan atau grafiknya adalah misalkan naik turun seperti apa misalkan seperti yang ada di rumah sakit misalkan seperti itu atau apapun tempat lain misalkan tergantung kebutuhannya masing-masing. Itu tidak hanya itu saja, tidak ada banyak hal yang lain. Silakan mungkin yang tanyakan mengenai case tools. Silakan. Bang, kita nggak ada info ya? Untuk izin dengan kalian ada nggak? Kenapa Pak?
Pak Novi itu ada info atau ada dengan kalian izin? Saya sih nggak ada info apa-apa, Pak. Dan untuk materi ini sudah saya upload ya, tadi pagi baru saya upload. Kalian bisa download di situ untuk materinya. Tanyakan. Saya bicara 2 jam lumayan lama loh. Bicara dengan kalian 2 jam itu lama materinya. Gak apa-apa, silakan saling sharing, gak apa-apa. Mungkin udah punya gambaran. Saya sih, kalau tidak salah, ada beberapa mahasiswa sih yang coba ingin mengembangkan sebuah sistem. Mungkin dari salah satu kalian mungkin ada, mungkin. Karena aku juga sempat ada list ke grup dosen juga. Ada beberapa mahasiswa yang ingin minta diajarkan tentang mengenai pengembangan sistem, misalkan contoh web, misalkan. Atau apapun, atau aplikasi, atau dalam bentuknya apa mobile, seperti itu. Ada beberapa anak mahasiswa sih. Kalau tidak ada, saya lanjut. Tentang fresh page. Ada dua bagian. Ada yang bentuknya software engineering. Maksudnya adalah software engineering di sini adalah apa? Apa sih software engineering itu? Itu dalam untuk merestrukturisasi atau menulis ulang. Kalau sudah bentuknya array, pasti restorasi maupun menulis ulang. Diulangi lagi dari awal, misalkan diulangi dari awal, maupun diulangi secara keseluruhan. Sedikit-sedikit mirip sih. Tapi kebanyakan, kalau sudah merestorasi, mau tidak mau mengulang dari yang awal, secara keseluruhan. Atau keseluruhan dari sistem yang telah ada, tanpa mengubah fungsionalitasnya. Tanpa mengubah si fungsi software tersebut. Misalkan diubah, contoh misalkan, misalkan websitenya ITTS misalkan. Misalkan perlu direstorasi atau diperbaiki. Apakah perlu ditulis ulang? Apakah perlu secara keseluruhan atau hanya sedikit saja misalkan ditambahkan atau ingin diapakan seperti itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kebutuhannya si developer tersebut atau maupun kebutuhannya si kita sebagai pengguna. Kita lihat misalkan contoh perlu fitur ini misalkan seperti itu. Nanti akan tahu seperti apa. Bagaimana kondisinya tergantung lagi kebutuhannya masing-masing. Tapi tidak bisa mengubah fungsionalnya apa. Fungsinya yang di awal tidak bisa dirubah, kecuali ditambahkan, misalkan seperti itu. Kalau dirubah, mau tidak mau secara keseluruhan, berarti ada yang perlu diperbaiki. Dari sisi apa? Dari sisi si pengguna, maupun dari sisi si pembuat seperti tersebut. Karena dari sisi kita sebagai pembuat itu pasti berbeda-beda masing-masing. Kemudian, kapan ini perlu dilakukan? Software engineering ini. Kapan sih? Ketika sebagian, tetapi tidak semua subsistemnya yang besar membutuhkan perawatan atau maintenance yang sering atau yang mungkin yang sering kali kita lakukan. Kenapa? Ketika hardware dan software ini sudah lama hampir tidak berfungsi. Kadang software perlu update-nya. Kadang juga hardware kadang-kadang perlu update-nya. Maksudnya dalam arti di sini adalah misalkan
software perlu diperbaiki dari apa siapa dari sisi RAM-nya misalkan seperti itu. Kalau sudah sisi, kadang kan laptop itu suka lemot, suka nge-lag seperti itu karena pada sisi hardware-nya sudah tidak bisa mumpuni. Datanya banyak, kemudian perlu perbaiki. Software juga besar, kalau tidak perbaiki atau tidak perlu tambahkan. Itu di situ aja. Seperti itu. Tapi kalau perlu perawatan, perlu perbaikan, perlu maintenance, hardware perlu dinaikkan, misalkan seperti itu. Software perlu di ke update-nya lagi terbaru. Bisa. Tapi kalau hardware dan software sudah lama nih, hampir-hampir bahkan tidak bisa berfungsi lagi, kalian gunakan, perawatannya perlu banyak lagi. Perlu mengeluarkan biaya yang banyak lagi. Seperti itu. Jadi makin, kalau sudah makin banyak, hanya gara-gara hardware dan software tidak bisa update, lama sekali. Jadi bisa seperti itu. Jadi perlu perbaikan-perbaikan. Kemudian bagaimana? Bagaimana si software engineering ini bisa dilakukan? Yaitu dengan apa? Dengan sistem yang bisa direstorasi dan didokumentasi ulang untuk membuat menjadi mudah dalam perawatannya. Direstorasi, kemudian didokumentasikan. Kenapa? Kalau sudah direstrukturasi dan dokumentasi sudah diulangi lagi dengan awal, perawatannya akan dengan mudah nih. Itu perlu mengeluarkan biaya besar perawatannya. Jadi perawatannya sudah jelas. Perawatannya tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, tidak perlu mengeluarkan budget yang tinggi lagi. Misalkan hanya perlu satu orang saja dalam maintenance, tidak perlu penambahan orang. Itu sudah baik berarti. Seperti itu. Jadi, ini kan kejadian sih, pasti kan kejadian dengan diri kalian. Terus saat ini sih, kalian belum punya gambaran seperti apa kondisinya. Kemudian, mengapa ini terjadi? Software engineering ini kenapa terjadi? Yang pertama adalah mengurangi resiko. Kalau resiko misalkan pada saat pembangunan tadi, atau upper case, ternyata ada kendala di awal, sudah bisa perbaiki. Tapi kalau sudah pada saat testing terjadinya, kemudian sudah dinaikkan, kemudian perlu di restrukturasi lagi, banyak lagi perbaikannya lagi. Harusnya ketika testing itu sudah berjalan dengan baik, tidak perlu ada lagi namanya re-engineering lagi atau perbaikan lagi, tidak perlu. Karena sudah jelas di awal, step by step-nya sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Kalau misalkan ada kejadian tengah di akhir, itu ada kesalahan pada saat kalian pengerjaan di awal itu tadi. Seperti itu. Terstrukturasi tidak sih seperti itu kan? Apakah sudah ada perbaikan di awal atau hanya tidak? Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah mengurangi biaya.
itu halo Pak. Halo Pak. Halo Intan. Halo. Kedengeran gak sih suara gue? Ah, udah. Mana sih, ya Allah. Bapak. Enggak di sini. Ada di kampus ya? Terus dia doang pilih di situ. Maksudnya yang cantik. Senyum, senyum, baik. Kebintang. Bapak, kita aja. Cek satu. Pirli. Gak ada ya, gue gak ada suara. Ada suaranya gak sih, Pir? Jawab deh, pakai chat aja. Kok ada suaranya masuk? Kenapa emang? Demi apa? Kan gak keluar suara. Kok gak ada sih suara? Itu ada. Terus lu sendirian di sono? Hah? Nyular kali. Enggak ya, yang cantik lu doang. Bibirnya gua kangen. Apa-apa? Ada keras gua enggak? Keras. Enggak ada. Enggak ada ya. Awak aku maksudmu, jadi aku nggak di sini. Selalu di sini nggak di rumah. Aku nggak tahu Per.
Fir. 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 Iya, Tania. Udah. Apa? Udah belum? Apa sih? Itunya udah belum? Suara. Udah. Itunya. Udah. Itunya udah. Tugas-tugas. Mencapai gua. Jadi kamu dengar tidak? Ini gue merasa berdua hampir di rumah nih ya. Udah ya, biar selesai. Oke, saya lanjut. Sorry ya, agak kendala di internet. Jadi saya lanjut. Tadi bahas tentang mengenai rash base. Mengapa? Karena itu tadi untuk mengurangi resiko, kemudian untuk mengurangi biaya-biayanya apa saja. Terutama apa? Terutama biaya untuk re-engineering ini sering lebih kecil dibandingkan dengan membangun sebuah software baru. Karena ketika membuat sebuah software baru ini lebih mahal. Karena apa? Itu tadi. Pasti butuh analisa, butuh desainnya bagaimana, belum butuh implementasinya seperti apa, butuh maintenance bagaimana nantinya. Karena ketika engineering diulangi baru lagi, atau restrukturisasi lagi, dia seperti apa kondisinya? Apakah perlu kondisi secara keseluruhan, atau hanya sedikit saja yang perlu diperbaiki? Jadi di situ. Oke. Nah, bentuknya seperti ini, respect tadi. Spesifikasi ini adalah misalkan contoh dari sistem spesifikasinya seperti apa. Lalu sudah dijelaskan spesifikasi dari sistemnya seperti apa, kemudian desainnya dan implementasinya bagaimana. Baru terakhirnya adalah sistem tersebut menjadi terbaru. Nah, ini di awal pada saat membuat sebuah sistem baru seperti apa. Nah, kalau sudah di sini, di awal di sini sudah terbaru, kemudian ingin di re-engineering lagi, jadi baru lagi. Karena di sini adalah existing-nya seperti apa, software dari sistemnya itu bagaimana, keluarnya seperti apa, kemudian di understanding dan transformasi. Ditransformasikan, dikombinasikan bagaimana, apakah perlu diperbaiki di bagian apanya, baru terjadinya dari re-engineering. Turunnya adalah cost-nya atau biayanya. Biayanya akan turun dibandingkan dengan yang ini. Kalian buatkan yang ini menjadi sistem yang baru dengan rendering yang lama seperti ini, ini akan lebih murah atau lebih mudah dibandingkan yang sebelumnya. Jadi, sudah jelas. Yang ini memiliki cost atau pengeluaran yang banyak sekali, sedangkan yang ini tidak terlalu banyak sekali. Kenapa? Hanya strukturnya diperbaiki, diubah sedikit, atau bisa bahkan keseluruhan. Tidak perlu mengeluarkan cost atau biaya atau budget yang tinggi dibandingkan yang forward engineering ini. Silakan, medisnya ditanyakan tidak. Maaf tadi ya, nggak kesulitan di internet karena internetnya gunain plat merah, kalau hujan ya selalu seperti itu. Silakan. Banyak tidak? Oke. Okay. Tidak, saya lanjut. Yang selanjutnya adalah tentang research engineering. Yang perlu dilakukan dari research engineering ini apa saja sih dibandingkan dengan yang tadi, software engineering itu tadi. Pertama adalah kita analisa software tersebut. Ya, dalam tahap pemahaman dalam desain maupun spesifikasinya.
kita analisa dulu software tersebut dalam pemahaman kita ini seperti apa, dalam bentuk desain ya. Kemudian apakah perlu desain yang diperbaiki harus lebih baik atau lebih bagus atau bagaimana, dan kita lihat lagi spesifikasinya seperti apa dari software tersebut. Apakah perlu perbaikan dari sisi updatingnya, softwarenya atau tidak. Kebutuhannya bagaimana, tergantung dari kebutuhan si pembuat tersebut. Kemudian yang kedua adalah bisa sebagian proses re-engineering tersebut atau sebagian spesifikasinya dalam bentuk sistem untuk dimutasi ulang. Jadi mau tidak mau, ada kejadian yang perlu diperbaiki pada saat implementasi di awal. Ini yang terjadi. Sebagian dari proses re-engineering tersebut atau sebagian dari sistem dalam implementasi ulang. Sudah di-re-engineering, kemudian apakah perlu ada perbaikan secara keseluruhan atau hanya sebagiannya saja. Itu balik kepada developnya tadi. Kemudian yang ketiga adalah membangun sebuah database dan apa dengan dan membangkitkan program dari informasi proses yang tadi, yang berjalan tadi di atas. Bayangkan lagi sama orang tuanya ya. Atau sama Mbak Kamalia ya. Ya, seperti itu tadi. Jadi database-nya dibangun dahulu seperti apa. Dan kedua adalah kita bangkitkan program tersebut. Informasinya, prosesnya apakah perlu perbaikan atau tidak. Kalau database sudah pasti ada ya. Tapi kalau database-nya sudah ada, informasi sudah ada, ini hanya perbaikan saja, tidak perlu banyak sekali. Seperti itu. Nah, basic engineering ini juga mengapa ini bisa terjadi? Yang pertama adalah kode aslinya telah dalam keterbatasan. Berarti ada yang perlu diperbaiki. Kalau sudah terbatas, mau tidak mau, secara tidak langsung, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditambahkan. Entah codingannya atau apapun itu. Kemudian, perawatannya terbentur pada struktur dan program yang telah rusak, misalkan seperti itu. Sehingga membutuhkan kerja yang sangat perlu kerja keras strukturnya dan programnya sudah rusak. Dalam arti yang rusak adalah apa? Perlu perbaikan yang banyak. Codingannya perlu perbaikan. Baik dari sisi programnya maupun dari sisi apa? Dari sisi strukturnya tadi. Misalkan apa? Kita perlu penambahan tentang SDLC-nya tadi, seperti apa. Atau butuh penambahan, apakah perlu pembiayaan lagi dalam research engineering-nya tadi, atau tidak, hanya perlu software engineering tadi, re-engineering, diulangi dari awal seperti apa kondisinya. Nah, kalau sudah terjadi perawatan yang terbentuk pada struktur maupun programnya, berarti maintenance-nya tidak berjalan dengan baik. Berarti perlu apa? Perlu kerja keras dalam maintenance-nya, perlu perbaikan lagi. Nah, ini yang kita hindari. Kalau sudah terjadi namanya membutuhkan kerja keras yang sangat keras ini, berarti sudah kita harus hindari ini. Karena tidak mungkin kita jadi membuat baru lagi. Seperti itu. Re-engineering-nya tidak berjalan, receiver engineering-nya tidak berjalan. Berarti mau tidak mau membuat dari awal lagi. Kerja keras yang perlu kita hindari. Ini sangat-sangat perlu kita hindari yang seperti ini. Karena biar apa? Karena biar kita tidak perlu memikirkan harus mengulang lagi dari awal database-nya, analisa bagaimana, kemudian planning-nya seperti apa, desainnya bagaimana, lalu sampai di titik pengujiannya seperti apa. Tidak perlu seperti itu lagi. Ini seharusnya kita hindari, tapi pasti akan kejadian seperti ini. Walaupun kita hindari ini, tapi akan kejadian. Entah strukturnya, maupun programnya. Tergantung dari sisi satu-satunya masing-masing. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah programnya secara otomatis distrukturisasi ulang. Kenapa? Untuk menghilangkan beberapa bagian yang tidak beres dalam kondisi yang kompleks. Kalau kondisi sudah kompleks, berarti ada yang tidak beres. Kompleks ini dalam artian sudah besar. Ya. Kompleks sudah jelas, misalkan contoh dari sisi apa? Misalkan dari sisi programnya, misalkan dari awal ternyata ada kejadian di akhir, tengah-tengahnya baik. Perlu strukturisasi lagi. Kita hilangkan beberapa bagian yang tidak beres tersebut. Kenapa? Ini kalau sudah jadinya kompleks, jadinya besar, ya kan kesulitan lagi. Balik sini lagi nih tadi.
butuh kerja keras yang sangat keras-keras sekali seperti itu. Jadi kita perlu hindari itu semua. Oke, silakan mungkin tanyakan mengenai materi tentang siklus hidup dalam pengembangan sistem. Silakan. Sudah sama malu-malu. Silakan. Yang ditanyakan tidak. Kalau tidak ada yang tanyakan sih buat tugas ya. Nanti kalian kerjakan. Pak, tugasnya tugas kelompok apa individu ya, Pak? Individu aja. Yang kelompok. Kan enggak ada prakteknya. Iya, Pak. Oke, Pak. Individu aja. Oke, saya coba buatkan di chat ya. Terserah kalian mau kerjakan sekarang atau kalian kumpulkan nanti di hari Minggu malam. Terakhir seperti biasalah seminggu. Mau dicicil dari sekarang ya silakan. Oke, sibukin di chat ya. Atau boleh ditulis nggak apa-apa, silakan. Bintang, kenapa bintang? Ini yang pertama soalnya ya. Yang pertama, silakan. Nanti dikumpulkan ya, ada di chat ya. Nah, Bapak, ini soalnya ya. Dikirim di Zoom, Pak. Dikirim di ini aja, di email aja. Kalian tuliskan ini aja. Seperti biasa aja, dia dikirim ke saya. Di hari Minggu ya. Paling maksimal Minggu. Tapi kok bisa dikerjakan langsung, nggak apa-apa.
Oke, kelihatan ya. Di chat. Pak, deadline waktunya kapan, Pak? Pengerjaan. Seminggu. Seminggu ya, Mbak Firly. Seperti biasa aja lah. Saya nggak mau membahas kalian. Atau pasti kalian tugasnya pasti banyak ya? Atau tugasnya nggak ada sama sekali? Jadi bisa nyantai. Kalian mau kirimkan sekarang nggak apa-apa. Udah tiga aja soalnya. Tiga aja soalnya. Kelihatan ya. Gak usah banyak-banyak soalnya, kasihan. Nah, intinya kan tidak tugasnya, mengenai tugasnya atau tugasnya gampang. Pertanyaan tugasnya atau enggak ada pertanyaan? Oke, saya lanjutin ya kesimpulannya. Nah, sebenarnya dari kesimpulan di atas tadi itu kebanyakan adalah mengenai biaya. Kenapa? Biaya yang terbesar dalam perangkat lunak tersebut adalah apa? Adalah pada saat maintenance atau perbaikan atau perawatan dibanding dengan pembuatannya. Tadi saya bilang tadi. Pembuatannya adalah apa? Karena apa? Strukturnya mahal. Kemudian perlu perangkat keras maupun perangkat lunaknya yang memiliki kualitas yang baik, seperti itu. Karena masing-masing dari perangkat-perangkat lunak tersebut, perangkat lunak maupun perangkat keras itu juga memiliki yang nilai yang cukup tinggi. Karena tadi apa? Untuk saat ini software mau ataupun perangkat lunak lebih mahal dibandingkan dengan perangkat keras maupun atau hardware tersebut. Kenapa? Dari 60% tersebut, yang paling parah dalam masalah pembangunan tadi saya bilang infrastrukturnya dibandingkan dengan pengujiannya atau implementasinya. Karena apa? Kalau sudah bicara 60%, 60-40% berarti nilainya lebih dari setengah, seperti itu. Nah, ciri-ciri tadi dari kualitasnya tersebut, ya, itu sudah banyak dikembangkan di Indonesia atau sudah banyak digunakan di Indonesia. Kebanyakan apa? Adalah ISO. Hampir rata-rata perusahaan-perusahaan seperti itu ataupun instansi-instansi sudah banyak menggunakan ISO-ISO ini. Ya. Karena ISO ini lebih mudah dan tidak terlalu mahal lah untuk mendapatkannya.
walaupun baik secara tidak langsung adalah karena itu tadi kualitasnya dia harus lebih baik. ISO ini kan International Standard Operation. Kalau standarnya sudah baik secara internasional, bagus berarti. Contoh misalkan, kalian pasti kan menggunakan helm ya, pada saat berpergian naik motor, misalkan seperti itu. Atau kalian naik ojek seperti itu. Ada selalu tulisannya SNI seperti itu, kan standar nasional Indonesia. Beda kalau misalkan helm tersebut ISO misalkan, International Standard Operation-nya. Beda cerita lagi seperti itu. Lebih mahal lagi standar internasional dibandingkan dengan standar nasional tadi. Jadi kan ada perbedaan standar nasional dengan standar internasional seperti itu. Memiliki perbedaannya masing-masing. Jadi kalian sudah tahu seperti apa. Nah, kemudian ada ANSI, kemudian ada IEEE. IEEE ini banyak lebih menggunakan standar-standar tentang penulisan, standar-standar tentang membuat sebuah jurnal seperti apa. Ada standarisasinya seperti itu. Kemudian apa? Dari segi ukuran, memiliki kualitas yang baik. Kenapa? Jaminannya adalah kualitasnya tersebut, yaitu tadi. Pada saat kita membangun, pada saat kita menganalisa, pada saat kita memiliki organisasi tersebut, memiliki kualitas yang baik, kualitas yang mumpuni lah, seperti itu. Karena kalau kualitas-kualitas ini baik, mumpuni, maka akan terjadi apa? Kita juga memudahkan diri kita untuk menggunakan software maupun perangkat tersebut. Lalu, kode etiknya dalam sebuah profesi, apalagi terutama dalam programmer, dan terutama analistik, seperti itu ya, harus memiliki apa? Kita harus bisa menghormati klien. Tidak boleh menerima pekerjaan di luar dari apa? Dari yang sudah kita kerjakan, seperti itu. Kenapa? Takutnya, ya, yang ditakutkan adalah apa? Tidak selesai dalam yang sudah disepakati pada saat di awal kontrak, misalnya seperti itu. Itu yang sering terjadi. Saya pernah cerita pada minggu lalu, mungkin ketika kalian punya kontrak perjanjian, apa, dia harus mengerjakan dalam jangka selesai 1 bulan. Ternyata apa? Ternyata baru bisa diselesaikan lebih dari 1 bulan. Ini kesulitan. Kesulitannya apa? Usernya tidak bisa menggunakan. Harusnya sudah bisa tepat waktu, ternyata harus geser waktunya. Itu yang tidak bisa dipindahkan, seperti itu. Kemudian, nah, dari tadi, yang tadi dijelaskan di atas, ini sudah digagas oleh si para profesional ini di tahun 1999 di Amerika. Oleh siapa? Para praktisi, oleh pengajar, oleh manajer, oleh supervisor, oleh pembuat kebijakan, seperti itu. Ini sudah digagas duluan, tahun 1999. Jadi juga cukup lama. Ya, sudah ada sekitar hampir 30 tahun. Seperti itu. Sekitar 20 lebih lah, 20 tahun lebih sudah ada. Jadi sudah jelas. Kemudian, case tadi yang tadi saya jelaskan tadi, komputer edit software engineering ini adalah suatu peralatan yang baik untuk hardware maupun software. Karena apa? Untuk menyediakan pendukungnya dalam sebuah aktivitas, dalam pembangunan infrastruktur dari perangkat lunak tersebut. Jadi juga harus tahu, alat-alat inilah yang perlu digunakan. Alatnya apa saja? Penggunanya untuk apa saja? Untuk graphical editor, untuk data dictionaries, untuk GUI builder, untuk debugger, untuk automated translator, untuk compilator integrated, untuk installator kit, tergantung kondisi masing-masing. Karena apa? Penggunanya sudah jelas seperti ini, kadang juga bisa memiliki penggunaan yang lain. Seperti itu. Kemudian tadi base ini dibagi menjadi dua. Ada apa saja? Ada software engineering, ada reverse engineering. Kenapa? Tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau software engineering tadi sudah saya jelaskan, kita membuat secara ulang, kita ubah seperti apa. Nah, kalau software engineering apa tadi? Resikonya lebih tinggi. Tergantung kondisi masing-masing. Jadi kebutuhannya kita sebagai pengguna maupun sebagai developnya, pembuat programmer tersebut memiliki perbedaan masing-masing. Contoh, walaupun nih Mbak Intan dengan Mbak Kamelia satu ruangan, contoh ya, memiliki perbedaan masing-masing cari case secara prinsip maupun secara visinya. Contoh misalkan Mbak Intan sebagai user, Mbak Kamelia sebagai programnya, pasti memiliki perbedaan masing-masing. Antara Mbak Intan sebagai usernya misalkan, saya butuh ini dong Mbak Kamelia, untuk seperti ini, ternyata Mbak Kamelia belum tentu bisa mengerti tentang pemahaman tersebut. Karena antara Mbak Intan dengan Mbak Kamali, walaupun dalam satu ruangan yang sama, pasti memiliki perbedaan masing-masing seperti itu. Jadi gue harus tahu seperti apa. Mungkin itu dari saya. Silakan mungkin ditanyakan.
Silakan. Silakan mungkin tanyakan. Mbak Kamila lagi main ya ke rumahnya Mbak Intan ya? Atau enggak apa saya kan selalu bertiga sama Mbak Firly biasanya. Tiba-tiba dalam satu ruangan saya jadi kaget juga. Atau jangan-jangan ada kakak ya? Kenapa? Iya Pak, ada kakak. Iya, ada bapak doang. Saya cuma saudara sekamu, Pak. Oh, oke. Ada 8 orang, saya udah selalu bicara terus. Jangan kalian ada salah satu yang gugur lah, kalau bisa sampai terakhir. Itu yang saya harapkan sih sebenarnya. Karena apa? Apalagi kalian sudah tahu seperti apa karakternya masing-masing, berbeda-beda kan, walaupun kalian perempuan, ada di sini laki-laki 2 orang. Saya juga kaget pada saat awal ngajar kalian kok malah kebanyakan perempuan dibandingkan laki-lakinya. Saya juga kaget, jangan-jangan nih kalian yang diperuntukkan sebagai IT bener. Perempuan, kadang-kadang perempuan jarang mau dengan IT ya. Lebih banyak ke ekonomi atau apa. Tapi ternyata malah kalian mau belajar tentang IT seperti itu. Mungkin itu dari saya mengenai materi hari ini. Silakan mungkin tanyakan. Ada yang tentang materi maupun tentang tugasnya, silakan. Tugasnya sudah jelas ya. 3 soal saja. Nanti dikirimkan ke saya. Silakan mungkin tanyakan. Mbak Firly, lagi ada kegiatan UKM di sana ya? Atau enggak? Iya Pak, ini lagi pada ngerjain tugas bareng-bareng. Oke, silakan mungkin tanyakan. Oke, ada pertanyaan tidak? Oh, kalau tidak ada pertanyaan nanti saya akhiri dan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ya, nanti tugasnya dikerjakan ya. Individual, bukan kelompok, individual. Nanti dikirimkan ke saya seperti biasa melalui email yang sudah tertera seperti biasa di 2 semester awal. Urusan salah benar itu urusan belakangan. Saya percaya dengan kalian. Untuk masalah nilai, insya Allah saya kan nggak akan pernah ingkar janji kalau kalian mengerjakan tugas ya. Kalian sudah terbukti kan 2 semester itu saya nggak ingkar janji dengan kalian mengenai nilai. Itu saja mungkin dari saya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, selamat beristirahat bagi yang muslim, selamat menjalankan sholat zuhur. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.